Qatar memperbesar peluang mempertahankan gelar pada Piala Asia 2023 usai melaju ke final. Anak asuh Tintin Marquez lolos ke partai puncak usai menaklukkan Iran 3-2 Rabu dini hari. Iran memimpin terlebih dahulu berkat gol cepat Sardar Azmoun, 4. Namun, timnas Qatar sukses memutar skor melalui Jassem Gabber, 17, dan Akram Afif, 43. Timnas Iran menyamakan kedudukan lewat penalti Alireza Jahanbakhsyah, 51. Qatar kembali memimpin berkat kontribusi Al-Moez Ali, 82.